Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Blogger yang condong kepada pembangkang Wan Muhammad Azri Wan Deris atau juga dikenali sebagai Papa Gomo mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasanya dengan mencampuri sistem kehakiman negara. Katanya dia terkejut selepas pihak pendakwaan memohon supaya tiada jaminan diberikan dan perintah larangan bersuara gag order terhadap defendant. Saya terkejut sebab saya dilabelkan dalam jenayah berat, sedangkan ini akta hasutan di mana Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini berpuluh tahun melaungkan untuk hapuskan akta hasutan. Tapi hari ini kita dapat lihat dengan kuasa yang mereka ada, mereka menggunakan kuasa itu untuk mengarahkan musuh-musuh politiknya disenyapkan, didiamkan, katanya pada sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Peguam Bela Rafiq Rashid berkata dia sebalik permohonan pendakwaan mahkamah membenarkan anak guamnya diikat jamin dan menolak permintaan perintah larangan bersuara. Rafiq seterusnya memberi peringatan kepada Anwar supaya mengelak daripada tidak menghormati pemisahan kuasa. Merujuk kenyataan Perdana Menteri, penjahat-penjahat semua ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Semasa ucapannya pada sambutan Hari Pekerja di Putrajaya semalam, katanya Anwar tidak sepatutnya mencampuri urusan mahkamah. Janganlah mencampuri urusan mahkamah, janganlah cuba mencampuri urusan kehakiman, janganlah cuba menjadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia ini mudah kerana hakim-hakim dalam Malaysia ini tidak terlibat dengan politik. Hakim-hakim di Malaysia ini membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang. Jangan campur urusan mahkamah, jangan cuba campur dalam urusan kehakiman, jangan cuba jadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia adalah lurus, memandangkan hakim di Malaysia tidak terlibat dalam politik. Papa Gomo didakwa atas pertuduhan menghasut bagi mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia berhubung hantarannya di media sosial berhubung isu stalking dengan kalimah Allah. Blogger yang condong kepada pembangkang Wan Muhammad Azri Wan Deris atau juga dikenali sebagai Papa Gomo mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasanya dengan mencampuri sistem kehakiman negara. Katanya dia terkejut selepas pihak pendakwaan memohon supaya tiada jaminan diberikan dan perintah larangan bersuara gag order terhadap defendant. Saya terkejut sebab saya dilabelkan dalam jenayah berat, sedangkan ini akta hasutan di mana Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini berpuluh tahun melaungkan untuk hapuskan akta hasutan. Tapi hari ini kita dapat lihat dengan kuasa yang mereka ada, mereka menggunakan kuasa itu untuk mengarahkan musuh-musuh politiknya disenyapkan, didiamkan, katanya pada sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Peguam Bela Rafiq Rashid berkata dia sebalik permohonan pendakwaan mahkamah membenarkan anak guamnya diikat jamin dan menolak permintaan perintah larangan bersuara. Rafiq seterusnya memberi peringatan kepada Anwar supaya mengelak daripada tidak menghormati pemisahan kuasa. Merujuk kenyataan Perdana Menteri, penjahat-penjahat semua ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Semasa ucapannya pada sambutan Hari Pekerja di Putrajaya semalam, katanya Anwar tidak sepatutnya mencampuri urusan mahkamah.
janganlah mencampuri urusan mahkamah, janganlah cuba mencampuri urusan kehakiman, janganlah cuba menjadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia ini mudah kerana hakim-hakim dalam Malaysia ini tidak terlibat dengan politik. Hakim-hakim di Malaysia ini membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang. Jangan campur urusan mahkamah, jangan cuba campur dalam urusan kehakiman, jangan cuba jadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia adalah lurus, memandangkan hakim di Malaysia tidak terlibat dalam politik. Papa Gomo didakwa atas pertuduhan menghasut bagi mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia berhubung hantarannya di media sosial berhubung isu stalking dengan kalimah Allah. Blogger yang condong kepada pembangkang Wan Muhammad Azri Wan Deris atau juga dikenali sebagai Papa Gomo mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasanya dengan mencampuri sistem kehakiman negara. Katanya dia terkejut selepas pihak pendakwaan memohon supaya tiada jaminan diberikan dan perintah larangan bersuara gag order terhadap defendant. Saya terkejut sebab saya dilabelkan dalam jenayah berat, sedangkan ini akta hasutan di mana Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini berpuluh tahun melaungkan untuk hapuskan akta hasutan. Tapi hari ini kita dapat lihat dengan kuasa yang mereka ada, mereka menggunakan kuasa itu untuk mengarahkan musuh-musuh politiknya disenyapkan, didiamkan, katanya pada sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Peguam Bela Rafiq Rashid berkata dia sebalik permohonan pendakwaan mahkamah membenarkan anak guamnya diikat jamin dan menolak permintaan perintah larangan bersuara. Rafiq seterusnya memberi peringatan kepada Anwar supaya mengelak daripada tidak menghormati pemisahan kuasa. Merujuk kenyataan Perdana Menteri, penjahat-penjahat semua ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Semasa ucapannya pada sambutan Hari Pekerja di Putrajaya semalam, katanya Anwar tidak sepatutnya mencampuri urusan mahkamah. Janganlah mencampuri urusan mahkamah, janganlah cuba mencampuri urusan kehakiman, janganlah cuba menjadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia ini mudah kerana hakim-hakim dalam Malaysia ini tidak terlibat dengan politik. Hakim-hakim di Malaysia ini membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang. Jangan campur urusan mahkamah, jangan cuba campur dalam urusan kehakiman, jangan cuba jadi hakim kerana sistem kehakiman di Malaysia adalah lurus, memandangkan hakim di Malaysia tidak terlibat dalam politik. Papa Gomo didakwa atas pertuduhan menghasut bagi mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia berhubung hantarannya di media sosial berhubung isu stalking dengan kalimah Allah.